Yo, halo guys, gue Leo Kucing. Jadi guys, di video kali ini guys, gue lagi main sama Jay the Public nih guys ya. Orang yang waktu itu dulu gue pernah record nih guys ya, Public yang main Cushion itu, dia itu satu tim ngekill sendiri gitu. Timnya itu gak ngekill gitu ya. Nah, jadi ini pertama kali gue main sama dia juga. Jadi kita lihat aja di dalam game apakah dia bakal pakai Cushion lagi atau enggak. Kita lihat kalau misalnya pick Cushion itu dia seberapa gila itu Cushionnya guys ya. Oke, langsung aja let's go. Oke nih guys ya, jadi ini si Jay the Public ini pick Cushion guys ya. Nah, kita bakal main MM aja kayak biasa, oke? Oke guys ya, kita berseluruh in game-nya nih ya. Jadi nih kita lihat nih guys ya, si Cushionnya ini nih seberapa kuat gitu carry-nya nih guys ya. Kalau main guys tuh jangan-jangan menit ketiga tuh udah maniak gitu ya. Oh, ini Teresa-nya DC guys ya. Invalid ya. Musuhnya invalid coba. Wah, musuhnya. Musuhnya udah gak niat main, guys. Kita bunuh aja lah. Oke, guys, ya. Jadi ini kayaknya kita bakal next aja ke game selanjutnya, oke. Oke, kita dapat 2 tower, guys. Katanya kalau misalnya kita dapat 2 tower, guys, itu tuh musuh gak bisa invalid. Kita coba lihat ya, mitosnya benar apa enggak nih, guys. Kita dapat 2 tower. Katanya kalau 2 tower musuhnya mau invalid gak bisa. Kita lihat benar bisa. Bisa apa enggak nih, guys, ya. Oh, tetap bisa, guys, ya. Jadi itu mitos, guys, ya. Kalau kalian dapat 2 tower juga tetap aja gak bisa ininya, oke. Oke guys, jadi di video kali ini guys gue pakai Hellcurt dan si Jay ini pakai Valir nih guys ya. Kita juga lagi, by the way, ini lagi main berlima guys ya, ada Hayam sama Kiboy juga. Oke guys ya, kita masuk main gamenya dan di sini gue sengaja nggak pakai MM guys ya, karena di sini ada Zaz dan kawan-kawannya ya. Musuh tipis-tipis semua, jadi gue pick Hellcurt nih guys ya. Jadi kalian udah nggak pernah, udah lama banget ya gue nggak main Hellcurt guys ya. Dulu zaman-zaman Assassin tuh gue sering banget main Hellcurt guys dulu karena OP banget ya. Tapi sekarang juga OP banget gitu. Cuman ya gue udah lama nggak main Assassin jadi ya, kita potong aja nih. Oh nggak bisa, nggak bisa. Gak bisa motong. Hai. Eh, kok gua gak bisa ngetik? Lo. Gak bisa. Hai. Wah, awal-awal udah first blood dia. Waduh. Oh, jangan bisa dapat lagi tuh gitu ya. Oke. Kita farming dulu coy. Farming cantik. Buset, dia langsung ngerusuh guys sampai. Bah! Gilo. Udah gilo guys ya. Oh mati deh tapi, oke. Kita ambil ini nih, mumpung musuhnya lagi gak ada di ini. Musuhnya lagi pada sibuk guys, di atas guys. Tungguin. Nah kan itu. Trot, langsung tusuk dia kan ini. Langsung set, pop, stone, pop. Kesek, yoi. Mantap kali nih. Kita bikin sepatu ini guys. Nah, kita bikin ini nih. Bikin nimble blade ya guys. Nanti kita jadiin ke jungle level 3 guys. Wah gila, pedih banget guys. Jungle level 3 dipakai Hellcurt, pedih banget. Sayang banget guys ya, di game ini si Jay ini pakai Valir guys. Cuman ya, tadi Valirnya soalnya open gitu. Masa kita paksa dia main Cushion Valirnya open gitu guys ya. Cuman gak apa-apa, Valir dia juga kuat banget tuh guys. Udah kill 3 deh ya, sabar aja nih. Kita bakal coba cari MVP nih guys di game ini ya. Pakai si Curut ini guys. Tikus God ini ya. Mantap jiwa boy. Bikin BOD nih. Jadi itemnya gue gak ada sama sekali loh. Item Hellcurt, soalnya udah di reset kan. Dulu kan dia sepatu asis guys, di reset, jadi gue udah gak tahu item Hellcurt zaman sekarang kayak gimana. Kita bikin sesuai ini gue aja lah ya. Dia udah loncat. Eh mana? Lu gak loncat-loncat coy. Gue tunggu dia loncat tuh langsung gue skill 1 guys ya. Langsung mati itu green appear-nya. Sabar aja nih. Wah di sana. Wah modar langsung. Ayo gue pengen war juga, gue pengen war juga. Bop, shot. Mamam lu. Aduh, mati lah gue lah. Oke. Iya, gak kena lagi. Sabar, gue lagi malas tuh guys. Lagi gak pengen mati gitu guys ya. Wah, mati udah si Jay. Sorry my friend, I wanna know. Udah baik dulu ya. Gila, udah menit ketiga nih, kita udah 10-2 guys skornya guys ya. Ayo, gue datang. Mana nih musuhnya nih? Hellcurt ini pokoknya early game-nya tuh harus bar terus tuh guys ya. Karena early game-nya tuh dia lagi menang banget tuh. Semuanya silent gitu ya, musuhnya jadi gak gerak gitu. Set! Brum! Sabar, ready balik gua. Siap-siap balik. Wah, mati kan dia kan. Gak bisa tolongin guys. Soalnya itu Esmeraldo coy. Tungguin aja di sini deh. Tungguin bentar. Gak pergi deh. Nice banget atasnya. Atasnya ward. Kita di bawah menang telak nih guys. Mantap. Ini ada yang lewat. Bap, stun, shot. Hilang. Gila emang nih Hellcurt nih kuat banget guys. Parah. Hellcurt nih lagi OP banget guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen main Hellcurt tuh sekarang tuh saatnya guys. Karena dia itu
silence-nya tuh jadi dibikin lama gitu guys ya. Lagi. Kalau musuhnya loncat ke arah kita tuh, dia silence-nya tuh jadi lama gitu. Wah, gila, Esmeralda-nya hilang, guys. Srot, kabur. Oke, mantap. Mantap pun jiwa, guys. Mantap pun jiwa. Ini CJ datang lama nih, kampret. Ini. Udah dapat enggak? Buset, tipis banget langsung segitu darah Terislanya. Oh, telat gua. Aduh, kecoa. Aduh, matilah gua lah. Dikejar gua, matilah udah. Kampret. Jadi rujak udah gua, guys ya. Di sini kita gold paling banyak ya, paling kaya ya. Kita kill 5, CJ ini kill 8 ya. Mantap. I'm coming. Oh, enggak mati dia. Gas. Srot. Aduh, gua nge-lag. Frame rate gua drop, guys. Bukan internetnya mah 4 ms. Frame rate gua langsung drop tadi. Kampret langsung drop, langsung gua enggak bisa ngarahin, guys. Patah-patah tuh. Enggak tahu dia gatok kelihatan enggak patahnya. Frame rate-nya patah, guys. Ih, kampret jadi enggak nge-kill gua lu. Udah gila ya. Kalau ngeluarnya rame tuh dia langsung nge-lag lu, guys, nih HP gua lu. Cacat lagi ya. Karena gua sambil ngecas juga, guys. Gua sambil ngecas juga tuh, kalau lihat tuh. Jadi tuh dia nge-lag banget gitu. Nge-lag layarnya langsung patah, guys. Bukan internetnya. Internetnya mah aman. Gua datang. Srot. Oke. Okay. Geser terus. Srot. Oke. Okay. 2 3 4. Srot, triple kill. Satu lagi masih belum. Aduh. Jasnya. Srot. Aduh, diambil lagi maniak gua. Maniak. Oke, ya, sepet gua diambil, guys. Kampret. Diambil sama cowoknya lagi. Report katanya. Wah, gila ini, guys. Auto win, guys, main sama dia nih ya. Partinya kuat banget ini, guys, asli. Srot. Aduh, miss lagi. Betul. Gua kalau udah masuk ke base-nya musuh nih mulai drop nih, guys. Stun. Awas. Di ulti gua masih itu. Kita bikin ini, guys. Aida, sorry. Team destroy the turret. Dia mau loncatin gua. Udah hajar aja lah. Gila itu orang. Bisa Terisa gua mungkin gak ada rasanya, guys. Aduh, kenapa semua orang ngincer gua sih? Ini musuhnya nih ngincer gua mulu lu. Legendary udah itu sekali skill 2 hilang langsung musuhnya. Kali di skill 2 hilang coy, jadi debu anjir. Sengaja gua dapat assist tuh. Dapat assist. Lumayan. Biar jalan kita cepet nih, guys. Srut. Oh, enggak ada tendang dia. Oke. Okay. Gua datang. Ayo mati. Oh, udahlah itu matilah tuh. Anjir, masih hidup coy, life steal-nya dia. Bingung gua mau nendang gimana ya, guys ya. Srot. Aduh, enggak ada yang kena lagi, gua enggak ada ulti. Udah, kalian bunuh-bunuhin aja lah, gua dapat assist juga enggak apa-apa, coy. Gila, ini musuhnya warnanya sih rusuh banget, sumpah. Srot. Warnanya rusuh banget, guys. Ada kecoa, ada guin. Semuanya ada, udah kayak kebun binatang anjir. Srot. Aduh, enggak kena lagi. Oke. Dia mau loncat ke gua nih, gua tahu nih, siap-siap aja nih. Gua mau loncat ke siapa pakai ulti, guys. Ke guinnya langsung, enggak bisa loncat kan lu, mati lu guin. Oh, diputar dia. Srot. Gesek online lumayan. Kecoanya gua gesek. Mati lu kecoa. Wah, skill 2 mati lu. Double kill, triple kill. Aduh, enggak dapat triple kill, guys ya. Oke, deh kita lihat nih ya, siapa yang MVP nih, guys. Tapi kayaknya si MVP-nya sih si J ini gitu ya. Tikus gua tuh ngelek gitu loh, kampret. Oh, 648. 3 poin. Kampret tadi sepet kita, guys. Ya ampun, gua silver loh. Silver, gil 12 silver. Gila, MVP-nya si J the Public ini, guys ya. Gila emang nih ya. So guys, video gue cukup sampai di sini aja. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalin like kalian dan share video ini ke teman-teman kalian. Gue bakal lanjut push rank lagi. Thank you guys for watching this video, and I will see you guys in the next one. Bye-bye.